don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Oke, okay, let's go guys. Gue mau lihat pertandingan di map terbaru gue ya. Oke, gue izin kontenin nanti di pas pembuatan map ya. Oke, okay, let's go guys. Let's go. Gue mau penonton aja guys. Disuruh pertandingin bloknya betul. Nah, udah mulai nih. Udah mulai, let's go guys. Oke, okay, ini dia yang map gue buat tadi yang kalian tonton speed artnya. Nah, ini dia untuk mekanik permainannya ya guys ya. Oke, okay, kita lihat. Kiri ada tim biru dan kanan ada tim merah ya guys ya. Ini ceritanya kayak stadion gitu. Dan ya ini playernya guys. Dan kalau misalnya kalian mati kena laser atau jatuh guys, kalian udah nggak bisa masuk ke arena lagi dan dianggap eliminasi. Dan cara bermainnya itu tim harus mempertahankan 5 blok tersebut ya. Kalau misalnya bloknya habis, berarti tim tersebut kalah ya guys ya. Dan untuk mekaniknya di sini ada 3 cannon, masing-masing satu tim akan dikasih 3 cannon. Dan nah ini dia, kalau udah mati dia jadi nonton guys. Dan kita harus buka gerbangnya, buka tutupnya biar cannonnya bisa jalan guys. Oke, okay? Dan tutupnya pun ada waktunya ya. Kalau misalnya kebuka nanti hitungan detik dia akan ketutup lagi guys. Jadi harus ada operatornya tetap stay di atas gitu. Kalau misalnya kalian kalah, kalian balik ke start dan bisa naik lift tadi jadi penonton guys. Oke, okay, gue depanan deh nontonnya deh. Oke, okay, tim merah nampaknya ada 3 blok, tim biru ada 3 blok guys. Kita lihat siapa yang akan menang nih. Di sini gua ajak viewers gua main guys, siapa yang menang akan mendapatkan masing-masing 500 gems ya. Dengan syarat harus dapat 3 poin guys. Sekali menang itu dapat 1 poin. Oke, okay, nampaknya tim biru udah 2 nih yang gugur nih. Lol. Licin kah? 2 lagi guys, tim merah cenah. Itu masih tiga guys. Eh jangan dimasukin ya, gua cek kalau dimasukin itu dianggap ke itu ya. Lah jatuh cuy. Oke. Ada yang dimasukin ke terowongan gak guys? Didis ya, masuk situ dianggap bloknya hilang ya. Nanti kemungkinan ini bakal gua revisi lagi sih. Wih, merah masih bertahan guys dengan strategi pojok-pojok ya. Ini masih tester guys, jadi banyak yang harus gua revisi lagi gitu. Oke, okay, let's go. Gila. Ini kita hitungnya limit ya. Kalau misalnya WR kita lihat blok tersisa aja ya guys ya. Tim biru masih ada 2 blok, tim merah 1 blok lagi guys. Oke, let's see. Kalian dukung mana teman-teman? Aduh, licin lihat. Licin tuh, kalau udah licin susah guys. Kalau udah licin emang agak-agak gitu. Tuh cannon dibuka lagi guys sama tim biru ya. Oke. Okay. Lo itu maju itu lihat tim biru. Lo. Nampaknya merah punya strategi ditahan satu ya guys ya. Udah tenang tuh di poin tenang tuh guys. Ini kita masih tester mapnya ya. Gue pengen lihat dulu di versi pertama nih kayak gimana guys. Nanti kita update lagi, setelah update lagi kita bikin pertandingan lagi coba. Lah biru bloknya habis ya. Oke, merah 1 poin guys. Enggak, belum. Belum guys, masih ada 2 blok tim biru bro. Ya jatuh. Ya. Oh my god. Tim merah ya 1 ya guys ya.
Ayo ronde 2, let's go guys. Gue sini jadi penonton dulu, cenah. Kickball udah berteman kah? Ntar deh kalau nyari yang ninja ya. Ntar kalau misalnya ada yang ninja nggak dapat gemesnya kalau misalnya timnya menang ya. Bang ini jam berapa? Jam 6. Oke, let's go. Udah mulai tuh. Canon udah mulai tuh. Oke, let's go. Kita lihat guys. Nampaknya udah ada yang terkena canon ya. Tuh udah mulai licin-licin guys. Bloknya sudah mulai licin-licin teman-teman. Tuh ada yang kena canon juga guys. Kita majuan dikit deh. Nah ini kalau udah jadi penonton di depan ada kill box ya. Jadi kalian nggak bisa, kalau udah nonton udah nggak bisa kesana guys. Lah merah-merah kehilangan 2 blok nampaknya teman-teman. Tim merah kehilangan 2 blok. Kita lihat di sini, di sana ada yang mengatur operator canon guys. Tim merah lagi kesusahan ya. Tim merah lagi kesusahan sehingga canon tuh ketutup semua. Canon ketutup semua. Aduh bijili ente lagi guys. Oke kita lihat nampaknya tim biru sekarang lebih rapi nih guys. Penjaganya ada, operator canonnya ada ya. Sedangkan merah sedang kesusahan nih. Oke merah melakukan strategi tahan lagi guys. Nah merah nih diam-diam menganyutkan ya guys ya. Dia menggunakan trik-trik tahan guys. Let's go. Oke. Tim biru masih 5 ya. Mungkin tadi awalnya canon dari tim merah nih nggak seluruhnya dibuka guys. Dia udah kesusahan buat nahan blok ya. Kira-kira siapa nih pertandingan kali ini yang menang guys? Tim biru masih mempertahankan 5 bloknya tuh. Lihat licin tuh. Kiku. Itu say. Say itu satu blok itu. Ya. Kerja bagus. Alamak. Biru masih ada 5 ya. Nah kalau misalnya kalian jatuh nih kayak Agus nasibnya nih, udah dia tidak bisa kembali ke arena pertandingan ya guys ya. Oke 2 lagi. Wah biru hati-hati ke comeback lagi nih. Merah punya strategi, kita fokus 1 blok gitu. Tapi ingat kalau misalnya waktunya habis, kita dilihat sisa jumlah blok ya untuk dapat poin ya. Jadi kalau misalnya WR habis nih 6 menit tapi bloknya misalnya merah lebih sedikit, berarti merah kalah gitu ya guys ya. Karena dianggapnya blok itu adalah darah guys. Kalau misalnya kita anggap ke game Arcane. Kena canon tadi guys, blok tim biru guys. Belum jatuh. No, jatuh juga guys. Merah, apakah akan kehilangan satu bloknya guys? Masih bertahan kah? Lah habis guys. Masih ada teman-teman. Masih ada guys. Waduh tim biru. Ini bahaya ya guys ya. Kalau kalian mati semua nih, kelar guys. Oke tim merah satu blok lagi guys. Tim biru satu kah? Tim biru. Alamak. Ayo licin loh. Ayo. Oh masih 2. Tim biru masih 2 bloknya guys. Oke. Okay. Oke, selamat untuk tim biru ya, karena bloknya lebih banyak dari tim merah, guys. Oke, 1 poin untuk tim biru. Bener, guys. Oke, kita lihat ya pertandingan round 3, teman-teman. Oke. Masing-masing masih mempunyai 5 blok, guys. Oke, tim biru belum ada yang mengaktifkan cannon, guys. Tim merah sudah ada. Oke, tim biru sudah mulai aktif cannonnya guys. Tadi mungkin dia lagi memproses. Oh, jatuh satu nampaknya tim biru. Tim merah masih mempunyai 5 blok ya guys ya. Oke, kalau misalnya ke kolong itu nanti di ini ya dikurangin 1 ya bloknya ya. Soalnya ini sorry banget nih. Masih ada sisi kelemahannya map ini guys.
Blue ada 4 blok. Nah, kita pindah sini, guys. Gua mau pindah kursi penonton. Hati-hati jatuh, guys. Awas kalian jatuh atau kena laser ya. Oke, tim biru punya 4, tim merah masih 5 bloknya, guys. Kayak nonton bola. Oke. Cannon udah aktif tuh, merah udah aktif banget, guys, cannonnya, guys. Jadi ada operator cannon, ada juga yang jagain blok ya. Ini kalau misalnya blok kena cannon itu langsung licin banget, guys. Tadi gue udah ngerasain main beberapa kali ya. Tuh liat tim biru sekarang nih, lebih lemah nih sekarang nih. Tim merah malah masih 5 blok ya. Nah, mulai hilang konsentrasi, guys. 2 blok langsung hilang, teman-teman. Oke. Tim biru masih ada 2. Dan yang udah gugur tuh cukup banyak ya, guys, ya, yang udah gugur cenah. Oke. Masih menjaga masing-masing 2 blok, guys. 3 biru masih ada 3, teman-teman. Oke, masing-masing tim lagi menjaga blok ya. Tim merah lagi atur-atur blok dulu, guys. Tim merah lagi atur-atur blok dulu, dia belum sempat nyerang ya, belum sempat aktifin cannon-nya. Sedangkan tim biru lagi nyerang terus tuh. Lagi nyerang terus dia. Lagi buka portal terus tuh. Siapa tuh yang skin Pegasus, apa namanya? Unicorn tuh. Wow, 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 wow. Aduh, wow, 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 wow. Hey. Alamak, tim merah. Aduh, mana satu lagi. Yah. Oh, masih ada satu lagi, guys. Nasib yang malang ya. Waduh, gimana nih? Yah. Oh, masih ada 2 deh, kirain jatuh satu ya. Oke, tim biru masih ada 3, guys. Tim merah satu lagi nih. Gimana nih strateginya nih? Itu cepat, kejar. Nice. Oke. Ah, jangan nge-troll ya. Ini masih satu sama nih. Kalian tim merah belum kebantai loh. Tuh itu nih. Jangan dibuang. Tapi emang licin, guys. Tadi gue udah terjun coba di lapangan. Licin kan? Eh, para player licin gak? Licin gak bloknya? Apalagi kalau udah kena cannon. Itu udah, guys. Waduh, kena cannon. Aduh, hampir saja. Itu siapa ya, guys? Nah, kena cannon tuh. Tuh, lihat kena cannon tuh. Yeay. Oh my god. Kena cannon itu langsung licin, bro. Guys. Oke. Oke, masing-masing tim sudah masuk ke stadion, teman-teman. Oke, let's go. Ini dia round ke-4 ya, guys ya. Kita lihat di sini nampaknya tim biru udah kehilangan 1 blok, guys, dan tim merah masih ada 5 blok ya, guys ya. Dan di sini tim merah udah aktif buka cannon nih. Dan tim biru juga udah buka nih. Oke, masing-masing masih banyak ya, guys ya. Ketutup, bro. Oke, gue cek dari sana deh, takut ada yang dimasukin, guys. Atau mungkin takut nggak sengaja masuk gitu bloknya. Let's go. No, merah. Berapa blok lagi merah, guys? Tim biru masih 4 ya, guys ya. Kita lihat apakah merah langsung kehilangan. Apa yang terjadi? Oh, 3, masih ada 3, cenah. Oke, tim merah langsung aktif juga, guys. Buka cannon ya. Hati-hati cannon menyerang blok kalian, guys. Oke, hati-hati juga kalian, nyawa kalian penting ya. Untuk berperan sebagai defense atau sebagai attack, guys. KW, kenapa jatuh lagi KW? Tim merah 3, tim biru 4, bener gak? Atau ada yang kehalangan, guys? Harusnya gue bikin POV dari atas juga ya. 4 blok, guys. Oke. Dari segi buka cannon nih, cepat juga ya tim biru, guys. Buka terus tuh, 3-3-nya aktif. Di sini cannonnya nggak gue bikin terlalu OP juga, guys. Tapi kalau kalian sekalinya kena, apes, guys. No, tuh kena tuh, tim biru kena tuh, satu tuh, kebuang nggak tuh? Tuh kebuang satu kan? 3 sama, guys. 3-3, guys. Tuh, kayak ada rodanya gitu. Oke. Tim biru. Aduh, tim biru kehilangan 1 blok cenah. Hati, guys.
Tim biru. Oh, kena cannon. Kerja bagus. Blok tim biru, guys. Tapi masih ditahan oleh skin beast ya. Oh. Biru lagi keteteran nih antara mau buka cannon sama jagain blok nih. Soalnya bloknya lagi udah gak aman nih, lagi gerak-gerak terus, guys. Oh my god. Tim biru, tuh tim biru masih aktif buka cannon, guys. Cuma cannon aimnya lagi burik kayaknya. Oh! Jatuh satu. Jatuh dua itu apa, guys? Kenapa tim merah, guys? Apa yang terjadi, guys? No! Oh my god. Tim merah tetap kalah, guys. Posisinya blok 1, tim biru blok 2 ya, guys ya.